Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Pandugraya Malam. Pemirsa, Kementerian PUPR terus mendorong pihak Satker Tol Cisumdawu dalam melakukan pengerjaan pembangunan Tol Cisumdawu yang ditargetkan akan selesai pada tahun depan. Tahun ini Kementerian fokus kepada penuntasan sisa lahan yang belum dibebaskan. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, dirinya optimistis Tol Cisumdawu akan selesai pada tahun depan. Pada tahun ini Kementerian fokus kepada penuntasan sisa lahan yang belum dibebaskan. Basuki menambahkan, selain menggenjot pembebasan lahan, pembangunan underpass Tol Cileunyi juga terus dipercepat dan ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2020, sehingga pembangunannya tidak akan menghambat arus mudik Lebaran 2020. Jalan tol sepanjang 60 km ini nantinya akan menghubungkan Bandara Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka. Kita mempercepat itu ya, Cisumdawu, mudah-mudahan tahun depan misalnya sudah bisa kita selesaikan. Jadi untuk pembebasan lahannya di beberapa paket juga sudah bisa kita laksanakan, termasuk yang di simpang Cileunyi Cisumdawu sudah selesai juga. Jadi, mudah-mudahan kita percepat. Diki Guntara, Bandung TV.